masih tahan mas ya? Masih tahan, tapi udah pantau bunyi-bunyi. Rajin. Jantan ya? Rotol jantan. Gede banget tuh bodinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Setelah tadi kita dari Kembangan Jakarta Barat, sekarang udah sore siangnya kembali ke Pasar Burung Pramuka. Nampaknya di sini terang banget ya. Kalau tadi di sana pulangnya kita kehujanan. Ajun selalu mendoakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberikan rezekinya, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Hari ini kita mau coba nge-review harga burung di mana kios ini teman-teman ya. Itu lokasinya ada di lantai dasar. Makanya kita sudah lagi sembari jalan aja. Mudah-mudahan stoknya banyak dan mudah-mudahan juga dari segi harga terjangkau teman-teman. Ini untuk penampakan kios sama kita review hari ini. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Ini bosnya lagi kemana nih? Biasa lagi istirahat sebentar. Oke. Untuk hari ini mas kios Om Arif ya? Ya. Ada stok burung apa aja mas? Untuk burung masih lengkap ya. Gacoran, loloan, ada masteran juga ada. Jadi komplit? Masih komplit. Bisa mulai ini kirim-kirim mas? Kirim-kirim bisa. Searah mana aja ini? Kemana aja bisa. Yang penting ongkos ditanggung pembeli. Oke. Terus untuk tukar tambah bisa nih? Tukar tambah bisa, asal sama-sama cocok aja nambahnya. Oke. Langsung kita pantau mas harganya. Oke, siap. Pertama kita dari burung apa dulu mas? Ada loloan cipo. Oh, loloan cipo. Oke. Ini masih anakan banget ya? Ya. Masih disuap atau udah mandiri nih? Masih nyuapin. Masih nyuapin. Nah, harganya berapa nih? Harganya Rp90.000. Rp90.000. Nah. Ini kira-kira udah sortiran jantan atau masih campur? Sortiran jantan. Udah sortiran jantan. Dia kalau jantan gimana sih? Mulutnya udah hitam. Oke. Okay. Berikut mas kita ke anakan burung apa lagi mas? Lovebird. Oh Lovebird. Nah. Ini warna apa aja nih? Ada non crab, parblu, jossan, violet green. Campur lah ya. Campur. Ini harganya mau sama semua berbeda nih? Harga 150-an. 150-an. Bebas beli. Mau yang non crab atau ungu yang crab? Non crab boleh, viola boleh, parblu boleh. Ini 150.000 ya? 150.000. Ini masih lumayan ada pilihan mas ya? Ya. Berikut mas kita ke anakan burung apa lagi nih? Ini kutilang. Kutilang. Harganya berapa nih mas? Harga 50.000. Ini masih biasa atau udah mandiri? Masih nyuap. Oke, oke. Yang di sebelah lagi mas, ini ada anakan burung pendek. Anakan burung pendek. Harganya berapa nih? 125. Udah mandiri atau masih disuap nih? Masih bantu nyuap. Tapi postur gede banget ya? Postur lumayan gede. Ini memang tinggal satu ekor. Iya. Oke mas, dari anakan kita ke yang muda hutan ya. Ya. Ini pertama ada cucak ranting yang dari? Ranting dari Jawa. Gede banget ya? Ya. Harganya berapa nih? Harga 250. Mulus banget lagi ya? Sangat mulus. Ini sudah jadi atau masih bahan sih? Perawatan itu. Udah berantar dulu. Oke, gede banget ya? Ya. Nah, ini yang dari Sumatera ya? Yang dari Sumatera ya. Jadi beda banget kepalanya yang kuning ya? Kepalanya kuning kalau Sumatera. Ada mulus, terus juga ini ada yang bondol ya? Harganya sama atau beda nih? Harganya beda. Per ekor berapa nih yang mulus bondol? Untuk yang mulusnya 200, yang bondolnya 180. Burung sehat banget ya? Burung sehat. Dan ini di bawahnya tuh stoknya ya? Stoknya. Oh, pada bunyi rajin. Lagi ya? Ya, boleh sama. Nih, emang udah rajin bunyi ya? Emang udah rajin. Jadi kayaknya ini tinggal dipisah. Perawatan juga dengerin itu. Udah rajin ya. Ini yang masih trotol. Masih trotol. Tapi harga sama. Harga sama. Intinya jantan gitu ya. Pokoknya jamin jantan. Mas, ke sebelahnya ada apa nih? Cucak kinoi. Kinoi. Jantan betul nih? Itu jantan trot. Oh iya. Harganya berapa mas? Untuk harganya 350. 350. Tapi yang udah jelas nopeng ada? Yang jelas nopeng ada yang udah jadi. Ini sebelahnya untuk yang? Kinoi cewek. Betina berapa nih? Betina 200. Ini salah satu jenis masteran yang banyak dicari juga mas ya? Iya. Karena salah satu burung masteran pengganti cucak cuniko ya. Kalau ke sebelah mas ini ada cucak hijau ya? Iya. Harganya berapa nih? Untuk harganya 300.000. Ini betina mapan ya? Betina mapan, siapan. Tuh, jadi udah bisa buat ngecas ya? Buat ngecas bisa, temu ternak juga bisa. Posturnya gede banget lagi ya? Iya. Posturnya putih gitu. Tapi yang jantan ada? Yang jantannya ada. Yang di atas ini mas ya? Ya. Ini trotol jantan ya? Trotol jantan. Gede banget tuh bodinya. Lagi dokor? Lagi dokor. Harganya berapa nih? Harganya 675 bondol. 675? Oke, ini banyak yang bilang kayak gini trotolan jahat. Trotol jahat. Ini kalau sebenarnya untuk yang jantan nopeng ya? Ini yang bondol nopeng berapa nih? Sama.
pokoknya jantan dengan dondor atau dokor 675. Oke. Ini masih apa nih? Rotol juga. Nah, kalau untuk yang mulus kayak gini mas? Untuk yang mulusnya 700. Dia gede terus panjang ya? Gede panjang. Oh. Ini sebelahnya sama? Sama. Jadi dokor 675. Masih ada pilihan ya? Ini ke sebelah ada sergunting abu yang dari Jawa. Dari Jawa. Berapa nih mas? 150. Ekornya mulus-mulus banget ya? Ya. Udah berang pun mas? Udah semi. Oh semi. Tapi kalau semi udah kondisi lah ya? Udah kondisi. Ini sama di samping ya? Sama yang di sini? Sama. Wah ini gede banget. Budang apa nih mas? Ini ke Budang Bali. Harganya? 350. Mulus banget ya? Ya. Ya. Ini juga udah makan pur total. Oh udah ngepur. Oke. Ini sama sebelahnya? Sama. Cuman namanya burung seperti ini tetap kalau bisa dikasih buah ya. Buah, kalau sedikit kasih buah. Tapi yang dari Jawa ada? Yang dari Jawa ada. Ini? Ya. Jadi kalau dari Jawa dia agak lebih kecil ya? Lebih kecil. Harganya berapa mas? Untuk harga 200 ribu. Terus dia warna kuningnya ya kuning gitu ya? Kuningnya bukan keorenan ya? Ini masih trotol apa ya? Masih muda. Masih dewasa. Ini? Oh yang dewasa ini paruhnya udah kuning? Paruhnya udah merah. Tapi harga sama? Harga sama. Berikut mas kita ke stok burung mantenan besar ya? Ya. Ini jantan harganya berapa mas? Harganya 150. 150. Nah. Ini kena lampu kayaknya agak kaget ya. Ya. Udah ngepur. Semi pur. Oh, tapi yang betina ada? Ya betinanya habis. Ini cajun dari tadi rajin banget ya. Ini mas ya. Pilihan. Padahal masih bahan ya? Masih bahan. Mantap bunyi. Oke mas, kita berlanjut ke sebelah. Ini ada apa nih? SRC. SRC Bali. Harganya berapa nih? 150. Mulus-mulus banget ya? Mulus-mulus. Udah berang pur mas? Semi pur. Udah pilihan jantan atau masih sampur? Pilihan jantan. Nah, ini burung apa nih mas? Itu rendang biru yang gede. Gede banget ya? Iya. Harganya berapa nih? 125. 125. Udah ngepur? Semi pur. Tapi yang biasa ada? Ada. Ini ya. Jadi kalau biasa dia di dekat matanya ada kayak hitam-hitam ya? Ya. Berapa nih? 100.000. Yang ini udah ngepur atau belum? Semi pur. Mulus banget ya? Ini di sebelah lagi ada penampakan? Rambatan Doraemon. Oke, harganya berapa nih mas? Harganya 125. Udah mulai makan pur atau belum nih? Udah mulai ngepur halus. Oh, pada bunyi ya? Cuma namanya burung seperti ini tetap harus ada. Harus tetap kasih urat gitu ya? Ini yang bunyi, oh yang tadi nih mas. Apa namanya? Taranti. Taranti yang tadi ya? Mas, ke sebelah mas ini ada burung gelatik pati ya? Iya. Yang dari mana ini? Yang dari Jawa sama Sumatera. Harganya berapa nih? Untuk yang Sumatera harganya 50.000. Yang dari Jawa? Yang dari Jawa 80.000. Jadi kalau dari Jawa dia agak lebih besar apa ya? Lebih besar posturnya. Ini udah berang pur atau belum? Udah pur. Masih bahan mas ya? Masih bahan, tapi udah pantau bunyi-bunyi. Rajin. Ini teman-teman yang lagi nyari kita nanti udah rajin bunyi ya? Rajin bunyi. Jadi tinggal di screen shot, ditandain aja ya. Oke. Okay. Oke mas, kalau tadi ada pendet yang anakan itu yang kelihatannya mudah hutan. Dewasa. Tapi mulus-mulus banget nih. Mulus-mulus memang burung belian. Harganya berapa mas? Untuk harga 120. Mulus. Udah mulai ngepur atau belum? Semi pur. Ini mulus panjang lagi ya? Ya. Tuh. Kepalanya juga lumayan mas ya? Lumayan hitam. Kalau sebenarnya masih trotol nih. Masih trotol. Biasa kalau yang trotol kayak gini agak banyak yang nyari juga ya? Ya. Tapi yang trotol harga sama atau beda nih? Harga sama. Oh sama aja? Sama aja. Ini pun ada nih, ada satu dewasa satu agak trotol ini ya. Iya, trotol satu dewasa satu. Ke sebelah mas nih burung masteran ya. Seri berapa nih? Seri Sumatera. Harganya 170. Jadi ini yang banyak dicari juga ya, ya. Untuk masteran. Yang di paling atas mas nih burung masteran juga. Ya, ini apa ini? Kapas tembak. Ini kena lampu agak kaget ya. Kena lampu ya. Yang dari mana mas? Yang dari Sumatera. Harganya berapa nih bondol nih? Bondol 42. Tapi udah mulai dokar atau belum? Udah mulai dokar. Udah kelihatan. Karena burung makan pisang jadi cepat lumbuh ya. Lumbuhnya. Oke mas, ini yang di atas ada burung apa lagi mas? Pendet macan. Ini yang saat sekarang burung lagi langka banget ya? Lagi langka. Harganya berapa nih? Apa? Harganya? Harganya 350. Ini udah ngepur? Pur total. Jadi ini kalau udah jadi mirip tengkek buta suaranya ya? Ngekek. Oke, ini jadi teman-teman yang lagi nyari pendet macan. Karena sekarang lagi belum musim ya? Lagi belum musim. Langka banget, nanti bisa langsung berapa kesini. Ini aja berapa ekor? Cuman ada satu ekor. Walah.
Mas, ini yang tadi bunyi terus, Mas. Ini burung apa nih? Ini jinjing petulak. Jinjing petulak. Nah, ini pun sama ya, burung yang memang agak jarang juga, Mas. Jarang juga. Ini udah rajin sekali bunyi, Mas. Dari tadi bunyi terus harganya berapa nih? Harganya 150. 150. Kan begitu. Rajin jinak. Ini udah ngepur. Udah ngepur. Cuman pas di shoot lagi nggak bunyi, Mas, ya? Cuman dari tadi bunyi terus. Dari tadi bunyi terus. Hariannya pakai gacor. Oke. Mas, sekarang kita kesok burung apa lagi nih? Kancilan bakau atau londo lokal. Harganya? Harga 125. Ini udah ngepur atau belum nih? Semi pur. Cuman ekornya lagi bondol-bondol ya? Iya. Mas, ke sebelah ini ada burung cipo nih. Ya. Harganya berapa cipo? 30.000. Udah pilihan jantan atau campur? Masih campur ada. Udah ngepur atau belum? Semi. Pilihan lagi lumayan banyak ya? Iya. Ini ke sebelah ada apa nih, Mas? Jenggot yang dari Sumatera, Medan. Harganya? 250. Ini pemakan buah ya? Iya. Jadi peralatannya agak lumayan mudah. Ini ekornya mulus banget ya? Ekor mulus. Cuma karena tempatnya kecil. Berikut kita stok burung apa nih? Kacer. Kacer. Harganya berapa nih dada putih nih? Untuk harganya 300.000. Ini maksudnya udah jadi atau masih bahan sih? Ini udah ngepur. Cuma sayang kukunya aja patah. Kok sebelah doang? Satu doang atau? Dua. Oh, dua. Berarti ini udah mulai bunyi ya? Udah mulai. Cuman karena kukunya patah gitu. Nah, sebelah doang ya? Sebelah doang. Dari fisik lain ada masalah? Yang lain enggak. Oke. Mata, badan, semua aman. Ini kalau sebelah untuk apa? Oh, decu. Decu atau pacar mini. Jantan ya? Ya. Harganya berapa nih, Mas? Harganya 200.000. Udah ngepur? Semi. Oke, Mas. Sekarang kita ke stok burung. Stok serawa. Tapi yang besar ya? Ya. Karena jenis burung ini ada yang kecilnya juga ada ya? Ada yang kecil. Oke. Ini harganya berapa nih, Mas? Untuk yang ini 200.000. 200.000 rupiah? Ya. Udah ngepur atau belum? Udah pur. Ini kira-kira jantan apa sih, Mas? Yang ini betina. Oh, ini betina. Nah. Tapi yang jantan ada? Jantannya ada. Ini yang di atas untuk yang? Untuk yang stok serawa yang jantan. Jantan. Nah. Ini untuk rajin bunyi, Mas, ya? Emang untuk rajin bunyi. Emang bunyi kayak gini ya? Iya. Kalau jantan variasinya begini. Soalnya saya selama ini riset saya baru nemuin yang udah rajin bunyi kayak gini. Yang jantan udah rajin bunyi, Mas, harganya sama atau harganya 250. Oh, beda 50.000. Ya, karena udah rajin bunyi ya. Bunyi. Terus emang udah jantan gitu ya, jantan. Ini lagi ada berapa ekor nih? Cuma ada satu yang jantan seperti ini. Mas, dari Pok Serowo sekarang kita ke burung Sepah Raja. Sepah Raja. Ini ekor apa nih? Ekor biru. Harganya berapa, Mas? Harganya 80.000. 80.000 rupiah. Ini ekor lagi pada copot kali ya? Iya. Ini kalau sebelah untuk yang? Pis jantung pisang. Harganya berapa, Mas? Harganya 50.000. 50.000-an? Ya, hari ini pilihan lagi lumayan banyak ya? Pilihan banyak. Oke. Ini bahannya untuk penampakan? Opior jambul. Stok lagi banyak, Mas, harganya berapa nih? Harganya 140. 140? Nah. Ini kira-kira udah pilihan jantan? Udah pilihan jantan. Oh, pilihan jantan. Oke. Berikut, Mas, di atasnya ada burung apa lagi, Mas? Camperling Raja. Sama yang camperling biasa bedanya apa sih? Bodinya beda jauh. Gede banget ini? Gede banget. Oke, harganya berapa nih? Untuk harganya itu 250. Ini udah mulai bunyi atau belum? Udah bunyi. Tapi udah teler? Cuma telernya belum, masih sekali-sekali telernya. Karena burung ini kalau udah gacor banget teler ya? Teler. Terus sampai ke warna hitam kayak gini juga lama banget? Udah lama prosesnya. Oke. Ini yang dipegang yang? Ini yang betina. Oh, camperling biasa. Tapi yang biasa ini. Oh, yang biasa dan betina. Nah, harganya berapa nih? Harganya murah, 60.000. 60.000. Jadi memang posturnya beda banget, Mas, ya? Posturnya beda banget. Kalau yang biasa, yang jantan pun nggak terlalu beda jauh kayak gini ya? Oke. Ada kalau kayak yang kaya ya? Ini perbedaan mendasarnya. Gede beda banget, Mas, ya? Jauh. Makanya, kita coba deketin. Tuh, yang satu camperling raja, yang satu camperling biasa ya? Setengahnya. Setengahnya ya? Makanya harganya pun ya menyesuaikan lah ya? Berikut, Mas. Ini yang di bawah yang lagi bunyi terus nih, bunyi gonggong tiap hari ya. Gonggong ini berarti jantan sudah sih kalau kayak gini? Jantan, dari suaranya udah ketawa. Beda ya? Beda. Oke, ini harganya berapa nih? Harganya 200.000. 200.000 rupiah. Ini kalau kayak gini kasih pakannya apa sih, Mas? Ini udah daya lempur, serangga juga daya nulet. Ini, jadi kalau di aviari dia biasa suka mengutin sisa-sisa makanan yang jatuh ya? Iya. Berikut, Mas, di paling atas ini ada burung apa ini? Udah jenggot yang dari Jawa. Ini udah jadi ya? Yang jadi. Karena warnanya udah mutasi. Ya. Harganya sampai berapa nih, Mas? Untuk harganya 650. 650? Ya. Hanya burja atau full set nih? Burja. Jadi udah bisa buat masteran ya? Bisa buat masteran.
untuk selanjut lagi mas. Nah, ini yang di bagian atas ini ada burung jalak riorio. Jalak riorio. Ini udah teler ya? Udah teler yang jantan. Oke. Si harganya berapa mas? Untuk yang jantan 250. Jantan. Nah, untuk yang betina? Untuk yang betina 150. Jadi kalau betina dia mau teler juga nggak sih sebenarnya? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Oke. Ini kenapa agak lebih tinggi karena udah teler mas ya? Udah teler. Kalau yang bahan kan biasanya murah ya? Bahan ini murah. Berikutnya lagi mas, ya. Ini di sebelahnya ada burung apa yang lagi bunyi terus nih? Kikil gunung. Ini kalau kayak gini dari anakan atau dari muda hutan ya? Dari anakan. Anakan ya. Nah. Harganya berapa mas? Harganya 350. 350. Jadi kalau kayak gini udah bisa buat masteran ya? Ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi nyari kikil gunung udah gacoran mas ya? Gacoran. Terus tadi ada apa? Jalak riru udah teler ya? Nanti bisa langsung merapat ke sini ya? Langsung merapat atau tinggal kontak ke WA. Oke. Terus puyuh gonggong juga tadi ya? Gonggong juga ada. Berikut mas yang di pok nih lagi bunyi terus mas ya, ya. Ini datang dengan gunung yang dari mana nih? Datang gunung yang dari Jawa. Dari Jawa? Nah. Ini memang kategori udah rajin bunyi ya? Emang apa, udah gacor, udah jadi atau gimana sih? Ya semuanya setengah kopling. Setengah kopling? Nah. Harganya berapa mas? Harganya cukup 700. 700 ribu rupiah. Ini tentunya udah kepur ya? Udah pur halus. Untuk yang lagi ini mas tuh ada berapa ekor? Cuma ada dua. Oh ada dua ekor. Cuman dua-duanya udah rajin bunyi semuanya? Dua-duanya udah kepantau bunyi semua. Ini mungkin kalau taruh di rumah udah kondusif banget, udah lebih enak lagi ya? Ya. Untuk yang di bagian atas mas, ya. Ini ada burung masteran ya. Ya. Ini cucak cungko. Cucak cungko. Kategori kalau kayak gini udah gacor ya. Gacor. Tapi materi gimana? Materinya banyak. Banyak, banyak. Oke. Harganya berapa mas? Untuk harganya 2,8. 2 juta? 800. Ini hanya burga atau full head ya? Burga. Burga. Jadi ini teman-teman yang lagi nyari burung masteran cucak cungko ya. Cucak cungko gacoran. Gacoran lah. Ini tinggal merapat ke sini. Kalau untuk soal masalah dengan kontak aja nomor. Tinggal kontak nomor WA. Karena yang kayak gini agak jarang ya. Jarang yang kejar burung. Biasanya udah main banyak. Sekarang dari cucak cungko kita ke stok burung apa nih? Pelatuk mas ya? Pelatuk beras. Ini ada yang bilang pelatuk beras, ada yang sampit ya? Ada yang beras, ada yang sampit, ada yang bilang ulam. Intinya paling kecil. Intinya yang paling kecil. Harganya berapa nih mas? Untuk harganya 120. Udah mulai ngumpul atau belum? Udah. Cuman burung seperti ini tetap harus mengutamakan serangga. Serangga ya. Ini memang tinggal satu ekor, cuma tinggal satu. Udah enggak ada pilihan lagi ya. Nah, mas di atasnya nih ya. Ada jalak ya. Jalak suran. Ini jalak suran gimana udah jadi mas? Bahan jadi. Belum makan jadi gimana udah? Gacoran. Ini kayak mau berantem ya. Harganya berapa nih mas jalak suran? Untuk jalak surannya harganya 450. Tapi udah berjalan sih gacoran. Jalan sih gacoran. Ini teman-teman yang pengen mantap tinggal datang ke sini ya. Tinggal datang biar tinggal kontak WA, kirim video juga bisa. Oke. Kalau jalak koi yang ngejambul mas nih, ya. Harganya berapa nih? Harganya itu 200. 200. Hmm. Jadi karena kategori jalak, ini udah jadi ya? Udah jadi. Bukan yang bahan omyok kan bukan ya? Ini jadi jenak dari kakinya juga udah dekerpol. Matanya juga mata putih. Oh ini mata putih. Nah. Jadi yang kayak gini agak jarang biasanya agak jarang. Ya. Makanya harganya pun beda ya? Harganya beda. Untuk yang di bagian atas mas ini ada burung murai ya? Murai pasol. Hasil ternakan hutan atau gimana? Yang ini ternakan. Ternakan pakai ring soalnya ya. Hmm. Ini lagi dokol atau gimana sih? Lagi dokol. Harganya? Harganya 2.000. Ini maksudnya kategori masih pastol udah dewasa atau? Pastol. Oh, masih baru pastol atau? Oh, baru 2.000. Oke. Okay. 18. Oh, ekor 18? Ya. Daun ekor lebar? Daun lebar. Canda pantau bunyi, gacoran ini. Untuk yang diturun mas, ini ada murai apa lagi nih? Murai trotolan. Jantan. Ya. Ternakan atau hutan? Hutan. Hutan? Ya. Harganya? 1,7. Burung udah ngapur atau belum nih? Total. Udah pur total. Ya, jadi ini teman-teman juga yang lagi nyari murai trotol ring hutan ya. Ya. Udah ngapur total, nanti bisa langsung berapa kesini. Tak ada berapa ekor nih? Cuma ada satu yang trotol. Kategori cucak hijau udah jadi mas ya? Ya. Kayak nggak lagi agak nyulam ya? Ya, lagi agak nyulam. Harganya berapa nih mas? Harganya 1,3. 1.300. Tapi biasanya udah terdengar isinya materinya banyak atau gimana? Materinya banyak. Kalau ini sebenarnya? Sama, yaitu sama. Harga pun sama? Harga sama. Oke, jadi ada 2 ekor ya? Ada 2 ekor yang gacoran.
Yang di atas mas ini ada burung apa sih? Blacken. Black throat kenari. Black throat kenari. Hybrid persilangan ya? Ya. Jantan betina. Itu belum ketahuan sih. Harganya? Harganya 550. Oh berarti belum empat bunyi nih? Baru ngeririk. Oh baru ngeririk. Stok ada berapa kan? Cuma ada satu. Oke mas, yang udah diturunin mas ini ada burung apa nih? Kerak besi, alis hitam. Ini salah satu jenis burung yang saat sekarang di pramuka lagi nggak ada mas ya? Ya. Paling hanya ini aja mungkin gitu ya? Hanya lagi nggak musim. Lagi belum musim, karena ini kategori burung musiman ya? Musiman. Ini jantan betina? Jantan. Harganya? Harganya 350. Udah ngepur atau gimana? Ngepur total. Masa kategori burung udah jadi atau gimana? Jadi cuma lagi macet ini. Oh lagi macet. Nah. Tapi tadi udah gacor? Tadinya gacor. Oke. Ini teman-teman yang lagi nyari kerak basi alis hitam ya? Hitam. Nanti bisa langsung merapat ke sini karena saat sekarang burung ini lagi yang belum musim nggak ada ya? Kalau lagi banyak mah obyokan juga banyak biasanya ya? Biasanya. Kalau lagi musim. Dari kerak basi alis hitam mas, sekarang kita ke stok burung apa nih? Pelanduk bukit ya? Pelanduk bukit. Harganya berapa nih? 75.000. Udah ngepur? Pur. Ini ekornya mulus banget ya? Ya. Burung juga udah kelihatan cukup anteng ya? Cukup anteng. Emang burung rawatan. Oke. Di paling atas mas, ini ada burung apa lagi nih? Jalak nias. Harganya? Harganya 250. Jadi kalau jalak nias udah pasti burung jadi ya? Pasti burung jadi. Karena yang bahan emang nggak ada mas. Nggak ada. Makanya nggak pernah nemuin kalau yang bahan ya? Iya. Nggak tahu kalau zaman dulu ya. Ini ada berapa ekor nih? Cuma ada satu jalak nias. Berikut mas, kita kesok burung murah lagi ya. Ya. Ini betina ya? Betina. Harganya? Harganya 1.000. Udah mapan? Udah mapan. Udah siapan ya? Ini kayaknya hasil ternakan mas ya? Ternakan ini. Karena memakai ring ya? Ya. Oh. Postur juga gede mas ya? Postur gede. Jadi kalau buat indukan kayaknya lumayan oke ya? Indukan udah siap lah, lumayan. Untuk di bagian atas mas, ini ada burung meret lagi. Ya. Ini bedanya sama tadi apa nih? Ini udah mandiri, udah per total. Tadinya suapan apa? Tadinya suapan. Harganya berapa nih? Harganya 200. 200.000 rupiah? Paling pojok atas mas, ini ada burung pendek lagi. Ya. Pendek matahari ya. Ya. Berapa nih mas? Harganya 125, bondol. Udah ngepur atau belum? Udah per total. Ini burung ini cepet banget bunyi mas ya? Itu udah ketahuan bunyi itu, jantan itu. Oh jantan. Nah, okay. Ini burung ini kalau dipancing pakai HP pun biasanya yang langsung nyaut biasanya. Berikut mas, di bagian atas ini ada burung beranjangan apa nih mas? Beranjangan Jawa Timur. Jawa Timur, ini kategorinya gimana mas? Udah jadi atau masih banyak yang jadi? Udah jadi. Harganya berapa nih? Harganya 1.000. 1.000. Oh ini full set beserta sangkar. Ya. Oh ini sangkarnya juga lumayan mewah mas ya? Lumayan mewah. Yang udah kayak gini agak jarang juga ya? Jarang juga. Oke mas, ini di sebelahnya lagi ada burung apa lagi nih? Murah ya? Medan. Ini sepasang atau gimana sih? Ya, satu pasang. Oke, harganya berapa nih? Harganya 3.500. Ini burung masa udah pernah produksi hanya masang atau? Ini baru angkat dari kandang gede sih. Angkat dari kandang gede. Nah. Tapi udah sejodoh ya? Udah sejodoh. Belum ada pasang lama. Oh, udah pasang lama tapi belum produk. Oke, ini daun ekornya lebar yang jantan ya? Lebar yang jantan. Terus dari segi poster juga besar ya? Besar. Oke mas, berikut kita ke bagian atas, ini ada burung kebun mas ya. Ya. Cuman kalau udah jadi ya emang suaranya merdu ya. Suaranya merdu. Ini udah rajin banget bunyi ya. Rajin, beneran. Cuman namanya ini di atas jadi suaranya gak terlalu ya. Beneran. Oke, ini harganya berapa mas? 300.000. Jadi udah kepur ya? Udah kepur total. Ini 300.000 hanya burja atau full set loh? Burja. Oh, hanya burja. Terus yang kayak gini ada berapa ekor? Cuma ada satu yang gacoran tipe. Cuma ada satu? Nah. Oke, udah rajin banget bunyi ya. Rajin banget. Dari Cipo mas, sekarang kita ke bawah atas, ini ada burung apa lagi nih? Anis kembang. Muda hutan atau ternakan? Ternakan. Harganya berapa? Harganya 750. Ini jantan apa ini? Jantan, dari riwik. Oh, udah ngeriwik. Di antara dua ekor ini sama? Sama, dua-duanya. Rajin semua aja. Berikut lagi mas, kita stok burung apa nih? Oh, cicak kino lagi. Cicak kino ya. Ini udah jadi atau masih bahan? Jadi mas. Warnanya pun udah mutasi. Warnanya ya? Warnanya udah mutasi. Harganya berapa mas? Harganya 500. Ini kategori jadi maksudnya udah gacor atau gimana? Udah gacor. Jadi udah bisa buat masteran ya? Bisa. Nanti untuk teman-teman yang kayaknya ragu tinggal datang ke sini ya. Kalau nggak minta divideoin lah gitu ya. Videoin juga bisa, video call juga bisa. Ya. Ini stoknya kayak gini ada berapa ekor nih? Cuma ada satu, kena gacoran. Oke mas, berikut mas di bagian atas ini ada burung murah apa nih mas? Murai Borneo. Borneo, jadi karena kalau bunyi memang agak gembung ya? Agak gembung.
Ini udah gacoran. Gacoran. Harganya berapa nih? Harganya 1,5 juta 500. 1,5 juta. Hanya burja ataupun sate? Burja. Terus yang lagi ini ada berapa ekor, Mas? Cuma ada satu yang burnya seperti ini. Oh, cuma ada satu. Oke. Untuk teman-teman lagi nyari murai Borneo ya. Ya. Nanti bisa langsung merapat ke sini karena ini hanya satu ekor, terus pasturnya gede banget, Mas. Pastur lumayan gede. Oke, Mas. Yuk. Ini untuk reviewnya cukup ya. Oke. Sama wakili teman-teman kicaman ini, Mas, soal harganya udah net banget atau bisa nego nih? Soal harga ada yang nego, ada yang net. Pokoknya tinggal kontak aja. Oke. Ini terima kasih banyak, Mas ya. Oke. Mudah-mudahan kios Om Arif semakin jaya. Amin. Semakin banyak pelanggan, Mas ya. Amin. Nanti salam buat Om Arifnya ya. Ya. Oke, teman-teman, itu tadi review harga burung di kios Om Arif yang berada di Pasar Burung Pramuka Lantai Dasar di bagian tengah-tengah. Sekiranya cukup, nanti untuk lebih lengkap tinggal di kontak aja nomor WA-nya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.